Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kita di channelnya Tutorial Milenial. Di sini kita bakal ngasih tahu sama kalian gimana cara mengatur notifikasi di aplikasi Bip. Oke, yang pertama di sini kalian bisa buka aplikasi Bip kalian. Nah, kemudian untuk mengatur notifikasi di sini kamu bisa langsung klik yang tanda garis 3 di pojok bawah atau yang more, kamu bisa klik aja. Selanjutnya kamu bisa klik yang setting. Setelah itu selanjutnya di sini kamu bisa langsung klik yang notification. Ini ya, notification. Nah, di sini itu untuk notifikasinya itu ada call notification, message notification, group, discover notification, and channel notification. Dan untuk kamu, nah ini kalau ini keseluruhan ya, untuk more settingnya itu notifikasi set. Nah, di sini kamu bisa mengatur semuanya. Contohnya di sini notification ini kalau misalnya kamu ingin di notkan, kamu tinggal matiin, tinggal klik aja. Jadi kalau misalnya ada panggilan masuk itu nggak akan ada notifikasi. Dan untuk call soundnya itu kamu bisa pilih ya, di sini ada banyak banget. Contohnya kamu pakai ini ya. Terus selanjutnya message notification juga sama, kamu juga bisa pilih seperti ini, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kamu bisa atur aja ya, ada group, ada discover notification. Discover notification itu yang di sini ya, nih discover. Jadi di ini, aplikasi Bip ini ada discover gitu, isinya seperti ini. Oke, jadi itu adalah cara untuk mengatur notifikasi di aplikasi Bip. Mungkin video yang cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesan kata. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.